jarak 2 kiloan ngelacai oge ka Punggur mah gitu. Ayeuna mah alhamdulillah geus caket geus aya hidra mah. Alhamdulillah berkat bantuan TNI Sumur. Program ini sangat membantu buat masyarakat di sini. Bisa buat perkebunan, pertanian. Di etado aya kebun jagung teh jadi nambah penghasilan. Ada pabriknya, ada pengolahannya, ada gudangnya, semuanya udah disiapin oleh Pak Kostrat semua. Jadi petani atau anggota masyarakat di sini sudah yakin bahwa kita tanam ini lebih semangat lagi. Ya, seneng Pak, seneng gitu ada penghasilan. Biasanya kan seminggu sekali buat biaya anak sekolah, buat kebutuhan rumah tangga itu. Saya akan tunjukkan ke warga-warga saya bahwa mengurus kebun jagung insya Allah lah. Kalau kita niatnya baik, insya Allah kedepannya warga sini enaklah merasai itu. Sedang berjalan proses pembesaran sapi dengan melibatkan warga sekitar, mulai dari perawatan seperti pemberian pakan, nutrisi, tambahan sampai pembersihan kandangnya. Jadi bisa ditambah penghasilan buat warga di sini.